Baiklah, sebelum kita pinjau di setiap bilik yang ada di sini, apa kata kita berkenalan dulu bersama personaliti yang gemarkan seni collage. Kita bersama Anissa dalam segmen Imra Safia. Saksikan. Hai, saya Anissa, 27 tahun. Atau seni tampal dianggap sebagai cara membuat seni baru daripada material yang sedia ada. Bagi Anissa Abdullah, hasil kreatif ini dapat mewujudkan satu konteks baru, berciri peribadi dan hanya boleh dilihat dalam satu cara sahaja. Saya memang minat art ni dari dulu, dari kecil lagi. Kalau dulu memang saya suka melukis. Balik sekolah aja memang suka lukis. Minat tu memang datang dari situ dan bila habis SPM semua, tak pernah terfikir pun nak buat art ni sebab dulu saya ingat nak jadi mungkin cikgu ataupun pemkari. Lepas tu tiba-tiba dapat call tawaran yang art ni. Lepas tu terus macam konsentrate betul-betul dan sampai sekarang. Buat gadis berumur 27 tahun ini, biarpun collage dianggap sebagai satu teknik yang sukar, namun ia bukanlah halangan buatnya untuk terus berkarya dan mengembangkan mutu serta kualiti setiap lukisannya. Parents saya memang dia orang sokong saya. Mula memang susah juga sebab dia orang tak nampak lagi, tapi lepas tu mereka banyak faham saya, so saya sangat bersyukur ada dua ibu bapa yang sangat memahami dan support saya. Kawan-kawan juga ramai yang support dan lecturer-lecturer yang dulu yang ajar pun banyak support juga. Buat Anissa, perbezaan jantina bukanlah masalah dalam menceburi bidang ini. Bahkan ia sentiasa menjadi suntikan semangat dalam menempatkan dirinya sebaris dengan penggiat seni yang sedia ada. Bagi pendapat saya, penglibatan wanita dalam art and design ini memang ternyata tak begitu ramai kan. Lepas tu mungkin kerana dari segi persaingan ataupun dari segi family, agak tough sikitlah bagi saya. Tapi kalau dia betul minat, lepas tu dia betul-betul usaha, saya rasa insyaAllah. Bagi Anissa juga, dia lebih gemar memilih motif daripada pelbagai jenis kenderaan lama sebagai identiti dalam setiap koleksinya. Sebagai wanita muslimah, cabaran tu kita sendiri tahu batas-batasnya macam mana pergaulan semua kan. So cabarannya macam kalau pergi galeri, lepas tu macam pergaulan lah biasa. Setiap cabaran yang didalui pastinya memberi Anissa menjadi lebih yakin akan bidang yang diceburinya. Apa yang penting dalam setiap karya haruslah diterapkan sifat sabar yang sangat tinggi, kerana kerana penghasilan bagi sesebuah karya memakan masa yang agak lama. Anissa juga berpendapat dalam menempa nama di bidang ini, dia perlu pastikan setiap karya yang dihasilkannya perlulah menimbulkan kesan realistik dan kepelbagaian dalam memilih unsur motif atau corak. Untuk peminat seni yang di luar sana atau yang masih baru dan mahu teruskan bidang dalam bidang ini, sebagai seorang wanita muslimah, kita juga tahu ada batas-batasannya, tetapi itu bukan halangan untuk kita terus usaha untuk lakukan apa yang kita minat dalam art ini. Dan juga jangan putus asa walaupun dia nampak tough dan susah. Kalau dah minat sesuatu tu, teruskan. Teruskan usaha dan walaupun kadang-kadang kita tak stable, tapi jangan putus asa. Buat gadis kelahiran Kuala Lumpur ini, setiap kejayaan di dalam bidang yang diceburi bukanlah hanya untuk dirinya sahaja, bahkan buat penggiat seni tempatan yang lain khususnya wanita. Selain itu, Anissa juga berhasrat untuk melebarkan sayap bagi membuktikan minatnya boleh dijadikan sebagai satu kerjaya yang hebat. Future plan saya dalam bidang art ni adalah untuk meneruskan lagi apa yang saya lakukan ni, dan saya juga mempunyai pameran solo yang akan datang ni pada bulan 3 insyaAllah, dan juga menunggu feedback orang ramai macam mana terhadap karya-karyanya. Dan harapan saya adalah untuk pergi ke luar juga suatu hari nanti dan membawa art and share with other people.